Halo para pemirsa di seluruh dunia, perkenalkan nama saya Mood 69. Hari ini tutor aku memasak sambal balado tongkol. Sambal balado tongkol ini yang sudah aku goreng, tinggal memasukkan bumbu saja karena menyingkat durasi gorengnya tuh lama, ada setengah jam. Jadi aku masukin bumbu saja, tongkol yang sudah digoreng. Semuanya kalau menggoreng kan tahu, tidak usah dikasih bumbu dulu, digoreng kering sampai kering. Terus bumbunya bawang putih, bawang merah, masako, cabai besar, cabai kecil, tomat di blender, pakai miri, pakai santan. Ini tutorial aku memasak sambal balado tongkol. Aku kasih satu saja bumbunya, santannya, karena biar tidak terlalu lemak. Aku kasih masako, bumbunya bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai besar, cabai kecil, sudah aku blender ini. Tomat, ini bumbunya ya, bumbunya yang agak banyak saja. Namanya sambal, ini barusan masak balado terong, ini masak balado ikan. Aku agak banyakan bumbunya, guys. Ya, bumbunya agak banyak. Karena tadi itu kepinginnya mau masak sambal balado ini, jadi sudah aku cuci bersih, aku potong-potong, aku goreng duluan, takut kelamaan durasinya. Kalau kelamaan durasinya tidak ada yang nonton nanti. Nih, gorengnya soalnya kan lama, ada setengah jam. Jadi menyingkat durasi harus aku goreng dulu sebelum aku soteng. Sebelum aku soteng udah aku goreng dulu bumbunya. Nih, tongkol balado mantap. Lezat dan mantap, dimana-mana ada. Aku memakai tomat. Tongkol balado digoreng dulu, bumbunya tomat, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai kecil, lalu kemirinya agak banyak karena aku memakai santannya sedikit saja. Aku memakai santan sedikit saja, cuma satu kotak saja santannya, ini enggak banyak-banyak. Balado tongkol. Balado tongkol. Ternyata aku di sini suka masak ya. Yang dulu-dulu aku tidak pernah masak. Ini suka masak karena buat konten. Yang dulu-dulu aku tidak suka masak. Sekarang ini aja baru-baru aku suka masak karena aku membuat konten. Yang dulu beli terus.
Ini dulu disiapin dulu, ditaruh di kulkas dulu, nanti rusak bumbunya, takut rusak bumbunya, takut rusak. Aku taruh di kulkas dulu. Aku sebetulnya hari ini mau masak orek tempe sama udang sama teri, cuma nggak jadi. Karena kalau orek tempe, udang, teri yang suka itu anak pasien aku perempuan. Jadi dia pergi, nggak pulangnya entah kapan. Jadi aku nggak jadi masak itu, bahannya sudah dibeliin. Aku hari-hari buat konten itu tidak usah beli sendiri bahannya. Dia yang makan, aku yang buat konten, aku yang masakin dia. Ya aku masakin apa konten aku, dia mau aja dia. Aku masakin konten aku apa aja dia mau. Mantul guys. Tapi airnya agak dihabisin dulu, biar agak habis dulu airnya, biar bumbunya meresap ke dalam tongkolnya, karena tongkolnya besar-besar. Ini tongkol asli Indonesia ada ini guys. Ini tongkol Indonesia itu, tongkol seperti tongkol Indonesia itu ada di Indonesia banyak. Ini mudah dicari tongkol aku. Biar agak kering dulu, bumbunya belum meresap. Ini mau aku kasih gula sedikit ya. Karena rasanya kok pedes banget. Aku kasih gula sedikit. Aduh, mata aku kena air keringat. Ya, aku kasih gula sedikit. Kalau enggak dikasih gula takut gatel nanti tongkolnya. Dikasih gula. Hampir selesai lah. Kalau begini kan menyingkat durasi, sudah digoreng. Soalnya gorengnya tongkol itu lama, ada setengah jam. Jadi tongkolnya sudah aku goreng duluan tadi. Tongkolnya sudah aku goreng duluan. Tinggal masukin bumbu-bumbu. Banyak guys, tongkolnya banyak sekali. Ini tadi tongkol 5. Tongkol 5. Tongkolnya 5. Aku potong-potong, aku buangin sama kepalanya, aku buangin semua. Ya, terima kasih para pemirsa sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.